Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman saat medical check up itu apa saja? Teman-teman bisa simak sekaligus biayanya berapa. Teman-teman bisa simak secara lengkap di video ini, teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan bagikan terkait dengan pengalaman jenis pemeriksaan yang dilakukan saat teman-teman melakukan medical check up. Nah, jenis pelayanannya di sini teman-teman tergantung dari permintaan dari perusahaan ataupun instansi yang bersangkutan. Namun yang pasti untuk melakukan medical check up teman-teman harus mempersiapkan KTP sekaligus pembayaran. Untuk pembayarannya sendiri teman-teman itu untuk tes buta warna itu teman-teman ada 86.000. Nah, tes buta warna ini kita nanti akan ada suruh mengurutkan dari warna apa ini, terus kita juga melakukan pemeriksaan virus darah. Untuk virus darah ini 89.000 ditambah 88.000 teman-teman, karena untuk jenis pelayanannya sendiri ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu antara lain pelaksanaan dari pelaksananya, pelayanan, terus sarananya. Jadi kita membayar hal-hal tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk tes urin secara lengkap itu teman-teman adalah biayanya 50.000 teman-teman. Nah, biaya tes urin ini teman-teman lakukan di gedung yang berbeda setiap rumah sakit. Nah, untuk teman-teman yang mau tes urin ini paling nggak usah banyak-banyak sih untuk urin yang kita lakukan tes. Nah, untuk torak ini biayanya sekitar 154.500. Nah, ini nanti kita badan kita akan di scan. Umumnya itu untuk melakukan pemeriksaan medical check up itu ada 3-4 hal tersebut, tapi untuk jenis-jenisnya itu tergantung dari perusahaan. Nah, ini pada umumnya mungkin ada tambahan, ada roentgen dan lain sebagainya ya. Terus itu teman-teman ada beberapa hal yang barangkali juga dilakukan seperti EKG. Nah, ini semuanya tergantung dari instansi yang bersangkutan itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada treadmill gitu ya, itu ada jenis pemeriksaan ketika kita melakukan check up, terus spirometri gitu ya. Terus yang selanjutnya teman-teman biasanya juga ada yang melakukan predik dengan audiometri ya, ini medical check up. Nah teman-teman, nah ini juga mungkin medical check up-nya tambahnya THT gitu ya. Terus ada juga mungkin tambahnya juga itu ada periksa medical check up mata gitu. Terus ada juga medical check up-nya itu medical check up-nya gigi. Nah, namun yang pasti teman-teman untuk pada umumnya perusahaan itu untuk ketika kita melakukan medical check up itu kita hanya ada sekitar empat hal yang kita lakukan itu. Nah, untuk semua empat hal itu nanti ada pemeriksaan tim penguji itu membayar 100.000, jadi totalnya kisaran 568.000 ini pada umumnya ya teman-teman ya untuk melakukan pemeriksaan. Nah, itu saja teman-teman yang bisa dibagikan sebagai bermanfaat. Terima kasih.